Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari King Hydroponic Channel dengan Farid ya. Baik, apa kabar semua? Kali ini saya akan mereview sistem NFT bertingkat saya yang khusus untuk persemaian. Dengan usia semaian kurang lebih sekitar 6 HSS ya. Ya, 6 HSS ini, semuanya 6 HSS. Yang belum berlangganan, silahkan tekan subscribe dulu untuk berlangganan untuk mengetahui video terbaru dari saya. Setiap kali saya update, saya akan membagikan pengalaman saya seputar dunia hidroponik. Oke, langsung saja saya akan mereview semuanya. Yang pertama saya akan menunjukkan bayam merah usia 6 HSS dan ini barusan saya kasih nutrisi dengan kepekatan 1100 ppm ya. Ini bayam merah bisa dilihat seperti ini. Dan untuk selanjutnya yang ini sawi kaisim. Ini benihnya bukan dari PM, saya ya mencoba benihnya ini, baru beli kemarin dalam percobaan. Kalau untuk benih sawi ini katanya kok bagus gitu. Ini tidak semuanya bisa tumbuh dengan bagus, tapi ya nanti saya akan membuktikan hasilnya bagaimana. Untuk selanjutnya ini selada Johnson ya dari Rizwan. Hampir semuanya semprong ya benihnya ya. Mungkin ini ada yang agak terhambat dua ini. Nah, dua ini agak terhambat ya. Ya mungkin dikarenakan benihnya ini juga mau kadaluarsa bulan 8 nanti kadaluarsanya. Jadi tidak semuanya bisa semprong. Ya, bagaimana lagi saya belinya online. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke kangkung ya. Ya, ini kangkung usia 6 HSS. Bisa dilihat seperti ini. Saya tidak menggunakan rockwool sama sekali kalau untuk media tanam kangkungnya. Untuk video tutorialnya sampai panen nanti saya akan upload sendiri ya di dalam video. Baik, terus selanjutnya ada bayam hijau sama 6 HSS ya. Seperti ini. Ini ada yang terlalu semangat tumbuh. Tumbuhnya besar sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari semaian saya. Ini tadi baru saya semai tadi siang. Mungkin benihnya ya sudah mulai pecah ya. Bisa dilihat sendiri. Benihnya sudah mulai pecah. Ini baru tadi siang ini saya semai. Kalau yang ini kemarin lusa ini sudah ada yang berdaun ini. Ini benih selada Johnson dari Rizwan. Selanjutnya saya juga menyemai lagi kangkung. Ini saya tidak menggunakan rockwool sama sekali ya untuk kangkungnya. Ya, untuk debit airnya bisa dilihat seperti ini. Ini yang bagian sini air tanpa nutrisi ya. Ini untuk selada. Terus yang ini air dengan menggunakan nutrisi. Itu juga untuk selada. Ini nanti semuanya saya target panen 1 minggu 1 kali. Kurang lebih kalau selada 7 sampai 10 kilo insyaallah ya. Sama seperti itu ya ini ya. Dan ini di tandon airnya, jadi setiap tandon ada pompanya sendiri-sendiri. Dikarenakan satunya air biasa, satunya air bernutrisi, bisa dilihat seperti ini. Ya. Ini ada busanya karena barusan saya semai tadi rockwoolnya. Jadi ada busanya. Ini pompanya saya menggunakan 8 watt. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Ini airnya.
ini air bernutrisi. Untuk nutrisinya saya tidak menggunakan nutrisi dari pabrik, melainkan saya meracik sendiri ya. Saya akan sedikit mengulas bahwa ini nanti semuanya akan saya pindahkan ke sistem NFT saya. Ini barusan tadi jadi tadi siang, tapi masih belum semuanya jadi, maksudnya masih belum saya bersihkan, belum saya pasang ini. Untuk inputnya juga belum, tapi kalau yang NFT yang khusus untuk selada yang itu sudah jadi, tinggal membuatkan tutupnya saja nanti. Dan ini untuk sayurannya. Rencananya saya gunakan metode tumpang sari ya ini, untuk sayuran yang biasa, tapi insya Allah hasilnya sudah sangat bagus. Untuk panjangnya kurang lebih 8 meter semuanya. Baik, sekian dulu dari video saya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jika panjenengan suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Bisa juga panjenengan share ke temannya juga nggak apa-apa. Sekian dulu dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Ini posisi juga lagi hujan. Bisa dilihat lagi hujan ya, lumayan deras sebenarnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.